Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima atas gugatan perdata mereka terhadap Komisi Pemilihan Umum Kamis 2 Maret 2023. Dalam putusan atas gugatan yang dilayangkan pada 8 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu. Sebelumnya, Prima melaporkan KPU karena merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Dalam tahapan verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan sehingga tidak bisa berproses ke tahapan verifikasi faktual. Namun Prima merasa telah memenuhi syarat keanggotaan tersebut dan menganggap bahwa sistem informasi partai politik atau sipol KPU bermasalah dan menjadi biang keladi tidak lolosnya mereka dalam tahapan verifikasi administrasi. Sebelumnya perkara serupa juga sempat dilaporkan Prima ke Badan Pengawas Pemilu. Namun Bawaslu RI lewat putusannya menyatakan KPU RI tidak secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pelanggaran administrasi dalam tahapan verifikasi administrasi Prima. Ketua KPU RI Hasyim Asyhari menegaskan pihaknya akan mengajukan banding